Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pest Mobile Lovers semuanya. Welcome back to my channel, Avan MSD. Di video kali ini teman-teman, aku kembali lagi menghadirkan tutorial seputar editing Pest 2021 Mobile. Yang mana di video kali ini aku bakal ngedit tema teman-teman, tapi temanya lebih ke full versi cuy. Karena di sini kita akan mengedit mulai dari gambar temanya, ada gambar icon dan juga background submenunya yang akan kita ubah. Jadi temanya hasilnya full versi. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini contoh di mode match ya, mode menu match itu ada gambar Cristiano Ronaldo dan juga gambar David Beckham cuy, dan juga iconnya itu pakai icon yang udah gua buat sendiri. By the way, di sini kalian bisa berkreasi seperti apa yang kalian inginkan lah ya. Mau iconnya atau gambarnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lalu kita lanjut ke klub menu. Di sini di klub menunya aku pakai gambar Cristiano Ronaldo, Ricardo Kaká dan David Beckham ya. Di mana di tema gue ini gue mengusung tema gold and black, itulah bahasanya, black and gold lah intinya. Jadi kayak hitam keemasan gitu cuy ya. Oke teman-teman, di sini ada di kontrak menunya itu pakai David Beckham sih, dan ada Cristiano Ronaldo juga di mode di menu actionnya. Untuk menu manager dan juga scout itu pakai David Beckham, dan di extra gue pakai menu Ronaldo lagi, Kaká dan juga David Beckham, ketiga pemain yang gue sangat suka ini, yaitu mereka bertiga lah intinya, pemain favorit gue lah bahasanya gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini sebelum kita akan masuk ke tutorialnya, gue bakal kasih sedikit informasi gimana melakukan persiapannya cuy. Karena di sini yang akan kita ubah tema itu berarti nggak lepas dari yang namanya gambar temanya. Artinya kalian harus sudah mempersiapkan gambar temanya itu dulu. Nah, caranya gimana membuat gambar tema, terutama untuk gambar yang ikonnya cuy. Kalau gambar temanya ini kan bisa kalian cari di internet ya, untuk gambar-gambarnya kayak gambar Ricardo Kaká, gambar David Beckham maupun gambar Ronaldo kan bisa banyak tuh di Google tuh ya kan, di internet. Tapi kalau untuk ikonnya ini saya sarankan kalian untuk buat sendiri aja agar lebih mantap cuy. Oke teman-teman, di sini sebelumnya gue mau kasih tahu juga buat teman-teman yang belum subscribe channel gue ini, jangan lupa subscribe cuy, biar channel ini makin berkembang dan makin maju lagi. Subscribe kalian tuh sangat bermanfaat buat gue teman-teman untuk mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, gue Avan MST dan kita langsung aja masuk ke tutorial pembuatan gambarnya dulu sebelum kita masuk ke tutorial pembuatan temanya ini cuy. Oke, let's go. Teman-teman, di sini kita langsung aja untuk membuat ikonnya atau ikon ya, pakai Pixelab aja teman-teman, yang lebih mudah ya untuk membuat ikonnya. Yang pertama kalian tuh bikin gambarnya menjadi transparan dulu ya, jadi seperti ini kalian pilih transparan. Terus kalian ambil foto yang kalian inginkan, yang penting fotonya itu nanti bakal berbentuk bulat teman-teman. Di sini gua pakai gambar, karena ini ada tema gua gold tadi ya, jadi gua pakai gambar yang agak emas gitu sih jatuhnya. Nah, di sini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini gua pakai gambar yang ini. Nah, gambarnya ini cuy. Nah, ini kalian bisa cari di Google juga ya, untuk gambar ikon gitu aja, kalian tulis ikon gitu nanti bakal keluar gambar-gambarnya. Kalian taruh di tengah cuy ya, pakai relative position kalian tengahin. Habis itu kalian masukin gambar yang ingin kalian masukin lagi. Di sini gua pengen masukin gambar ini teman-teman ya, gambar My Club ya, jadi My Club gini, mana ya ini. Nah, gambar My Club ini akan aku masukin. Nah, di sini gambarnya kita bikin bundar ya, kalau kotak itu lag ya teman-teman, jadi kita bikin bundar. Ini contoh aja ya teman-teman, intinya pakai si namanya Pixelab. Kalian bisa pakai gambar yang mau kalian masukin, gambar apa terserah lah intinya. Untuk iconnya kalian bisa cari-cari ide atau kreatif lain. Kalau kalian mau ya, kalian bisa masukkan untuk gambar icon. Di sini gua pakai model seperti ini teman-teman. Model hitam kemasan. Di sini untuk My Club, di sini ya teman-teman. Nanti ini bisa aku masukin di menu My Club juga sih sebetulnya. Nah, kalian bisa perhalus gambarnya pakai stroke ya teman-teman, biar enak itu ngelihatnya. Nah, setelah itu baru kalian masukin lagi. Aduh, kalian tengahin, maksud aku kalian tengahin gambarnya biar lebih enak dilihatnya. Nah, kalian tengahin, barulah setelah ini kalian masukin shape teman-teman, salah aku, shape ya,
shape. Nah, ini shape kalian ubah atau kalian pilih yang bundar shape-nya ya. Ini sebagai sesuaiin dengan ininya nanti untuk gambar ikonnya kan bundar tuh. Jadi kita pakai shape bundar begini. Nah, terus kalian ubah warnanya terserah kalian warna apa. Di sini aku warna hitam ya. Terus kalian oke, kalau udah seperti ini kalian oke aja. Nah, seperti ini, terus kalian taruh di belakang ya, paling belakang shape-nya itu kalian taruh di paling belakang. Ya, seperti ini nanti jatuhnya. Nah, seperti teman-teman. Kalau udah kalian save aja. Kalian kalau udah kalian save, kalian tengahin dulu deh teman-teman ya, kalian tengahin dulu baru kalian save ya. Ya oke, seperti ini kalian tinggal save. Save image as. Untuk formatnya gue lebih suka yang PNG teman-teman ya. Ada JPG, ada PNG, gue PNG aja. Untuk dimensionnya default atau medium terserah lah teman-teman. Kalau aku mending medium sih, nggak usah besar-besar karena itu nanti gambarnya jadi kecil juga kok. Karena ini untuk icon aja. Oke, seperti inilah contohnya. Dan sini akan gue contohin untuk gambar yang udah jadi teman-teman, gambar gue yang udah gue siapin dan udah jadi ya. Ini gue kasih tahu contohnya ya. Nah, ini adalah contoh gambar gua yang udah jadi teman-teman ya. Udah tinggal pasang aja, artinya udah jadilah intinya. Ini untuk gambar temanya ya, gambar temanya, dan ini gambar untuk ikonnya. Intinya kalian siapin dulu gambar ikon dan temanya, kalau udah baru kita akan masuk ke cara pemasangannya atau cara membuat temanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke step yang ada di komputernya. Nah, untuk stepnya yang pertama itu kalian udah pindahin dulu tadi gambar-gambar yang kalian buat tadi itu di komputer. Yang pertama itu sih yang paling penting poinnya. Dan setelah itu kalian udah mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahannya di sini. Kalian yang belum punya, kalian bisa download di deskripsi. Yang udah punya, kalian bisa langsung aja siapkan, langsung kalian eksekusi. Kita langsung aja membuka OBB-nya teman-teman yang menggunakan Quick BMS. Di sini kalian udah tahu lah ya, open BMS-nya, kalian pilih CPK BMS, baru kalian pilih patch-nya teman-teman. Oke, kalian bisa langsung ikuti tutorialnya di video ini. Dan kalau misal nanti kalian ada kesulitan ataupun ada apa ya kayak kesusahan, kalian bisa tanyain langsung dengan gua lewat YouTube komentar. Kalau mau fast respon, seolah gua lebih cepat di YouTube-nya kalau mau tanya-tanya. Tapi kalau yang pengen tanya secara mendalam gitu bisa lewat Instagram, walaupun di situ nanti gua nggak fast respon tapi pasti gua balas teman-teman ya. Nah, mungkin segini aja teman-teman, sorry gua nggak bisa nemenin kalian karena gua ada kesibukan juga. Jadi di sini kalian biar ditemenin oleh lagu ya, gua udah pilih lagu-lagu yang enak buat temenin kalian dalam video ini. Gua Van MST, selamat mencoba dan semoga berhasil teman-teman. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I'm
gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect day. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel it. Stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change, oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Things are all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous, I know that I gotta stay away.
lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. With the
Superhero.
Thank you.